teman saya mau menunjukkan apa saja yang dimakan Mbak Adun kalau dia sarapan pagi. Kebetulan hari ini dia libur, dia tidak bekerja hingga dua hari Rabu. Mungkin kali mata kalian agak sedikit bagus karena melihat penampilan saya hari ini berbunga-bunga. Nah, biasanya yang dimakan adalah ini ada madu, ada zaitun, ada timun, ada telur rebus. Ini telurnya saya potong-potong, terus saya kasih sedikit garam, lada hitam atau merica hitam, terus saya kasih sedikit minyak zaitun, ada keju, kalau di sini namanya pini. Ini kalau di Sulawesi, ini daerah Endreka, ini namanya dange kalau tidak salah. Ada tomat. Maafkan kericuhan ini pemirsa karena anak ini tidak bisa sekali diam. Anak ini sangat hiperaktif melebihi dari batas umurnya. Dan ada coklat seperti ini. Kayak 2 hari begitu. Astaga. Ini susah sekali turun di tenggorokan teman-teman, kayak ini rahang sama otak saya ini rasanya bekerja jauh lebih keras. Dia mengunyah seperti ini. Biasa biji mata saya sudah mau keluar, ini roti masih tetap keras saja bikunya. Hey, saya malas sekali makan roti. Pasti roti di Turki itu juga banyak jenis-jenisnya, ada yang itu kalau orang di kampung dia jarang sih. Dia kebanyakan bikin roti sendiri, yang roti tipis itu kok seperti kayak roti-roti kebakaran tipis itu apa sih namanya. Nanti kalau saya ke kampung sih, kalau mau mama tuh bagaimana memposisikan rak telur saya ini sepertinya sudah tidak bisa diajak bekerja sama. Nah, ini yang paling unik teman-teman, kalau di Indonesia kan kita pakai, kalian tidak bisa lihat muka saya yang warna ini karena muka saya panas tadi. Terlalu banyak halangan dari tangan di video kali ini.
buat cibiran tetangga, cibiran kamu. Masa dikasih tes sekecil ini teman-teman, kayak selfie saja kayak buat buat gelas-gelas apa ya. Tapi gelas tadinya sih seperti ini, kecil begini. Kalau orang pergi minum teh pakai teh gelas ini bisa sampai 10 gelas. Kalau saya minum teh, saya pakai gelas ini saja. Satu kali sudah ya, saya mau tuang. Dan ini orang di sini dia tidak suka minum teh yang sudah dingin. Teman-teman YouTube yang tidak berfaedahin, kalau kalian terjadi kerusuhan teman-teman, kita akhiri saja video ini karena si Manu itu sudah lapar sekali gara-gara menunggu saya membuat video. Jangan sampai